Pemirsa, bisnis distribusi roti di Amerika tampaknya cukup menjanjikan di tengah perlemahan ekonomi yang masih melanda negara ini. Adanya peluang itu membuat seorang warga Indonesia mengubah haluan dari profesi perbankan. Dan kini distribusi roti yang dijalankannya malah bisa berkembang cukup pesat. Bisnis distribusi roti ditekuni Geliga Permana sejak ia meninggalkan karirnya di bank tahun 2005. Sejak pukul 4 pagi hingga 10 siang, ia memasok roti Pepperidge Farm ke 12 toko eceran di wilayah Manassas, Virginia. Dengan modal kredit antara 200 hingga 500 ribu dolar atau sekitar 2 hingga 5 miliar rupiah, Geliga bisa membeli hak distribusi roti di area tertentu. Sebagai distributor, ia mengantongi 20% dari penjualan, yakni sekitar 2.000 dolar atau 18 juta rupiah per minggu. Namun transportasi dan sisa roti yang tidak laku harus ditanggung sendiri. Jika tidak ingin rugi, ia harus memahami karakteristik produk yang laku di toko tertentu. Resikonya boleh dikatakan kecil sekali. Karena ini bisnis yang menyangkut kebutuhan primer orang ya. Yang saya bilang tadi, kita ada market sendiri. Memang banyak produsernya dari perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi roti. Tapi kita ada pasar sendiri-sendiri, tergantung dari kualitas roti kita. Bisnis distribusi roti cukup menjanjikan di tengah krisis asal bisa menjaga pelayanan. Geliga punya komitmen, tidak boleh ada keluhan dari toko atau pembeli akibat pasokan roti kosong atau kadaluarsa. Pasalnya, pengawasan makanan di Amerika sangat ketat. Roti yang akan kadaluarsa dalam 3 hari harus ditarik dari toko. Sejauh ini, manajer toko eceran mengatakan puas atas pelayanan Geliga. He's very impressive, does a very good job. If I need something for him to take care of, he follows up and takes care of it. Ayah satu anak ini juga bersemangat menunggu dibangunnya 2 toko baru di wilayah distribusinya. Geliga yang kini punya 1 karyawan berencana menambah seorang pekerja dan sebuah truk lagi untuk mengantisipasi kebutuhan toko baru nanti. Geliga tampak optimistis meski secara keseluruhan penjualan roti tawar di Amerika turun 3% selama setahun terakhir ke nilai 6,5 miliar dolar Amerika. Dari Washington, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.